surga tersembunyi di bawah kaki gunung Tuguayer. Dulu orang pernah di sini, pernah berenang, pernah memancing, bahkan pernah ikut mendorong perahu nelayan. Ini pantai Idam Dehi. Ada pelahan tu, so memang siap juga. Ada tiga, yeah. Tiga orang punya tu. Jom so lepasi. Saat ini ternyata masih ditemui nelayan yang bermalam untuk menangkap ikan. Sempat duduk bercerita, mendengar keluh dan kisah. Itu yang tonton, Tuhan mampu menerawang hidup pribadi kita, kemampuan bahkan talenta kita telah diatur oleh Tuhan. Negeri ini dipenuhi dengan berbagai kekayaan. Mari torang semua jaga. Di mana saja kita beraktivitas agar anak cucu kita ke depan masih bisa mewarisi budaya kita, alam kita. Keindahan, keunikan, kenyamanan itu berharga untuk sesama kita. Tidak ada yang pernah saling mengganggu. Ketika kita menyadari siapa pemilik sesungguhnya, yang indah ini seakan-akan mengajak kita tenangkan diri kita masing-masing. Sadari kemampuan kita, terus belajar, tetap tenang, niscaya ada kelimpahan berkat yang sudah disiapkan.